dewas yang kemarin kita lihat nih. Nih, kayaknya ini ibunya ya. Ini om agresif, marah-marah teman-teman. Kayaknya ini ibu yang kita lihat ya, yang pas ada di situ videonya teman-teman. Iya, tapi agresif ini mah tuh. Lihat nih teman-teman. Dul. Mana nih? Tuh marah-marah dia mah. Ambil ranting kak, kita buang. Aku nggak pengen bulu yang bisa dipegang, warnanya hijau lagi juga dia nggak punya bulu. Cepet ambil ranting kak. Ranting aku nggak bisa, install geli. Ya enggak, ayah yang ngambilin, cuma ngambilin, tolong cariin rantingnya. Aku nggak bisa, aku nggak tahu di mana rantingnya. Teman-teman akan sama ayah iniin. Sini. Teman-teman kalau ada yang tahu buang ya. Bulu ini subscribe ya. Nih teman-teman, ini agresif loh. Teman-teman tuh. Tuh dia mah agresif dia mah. Ini enggak apa-apa. Tenang. Ini ulat bulu apa siput sih? Teman-teman, karena ini di daerah rumah, teman-teman kita pindahin dulu ya ini, karena ini di daerah banyak anak kecil. Dia itu raja ulat bulu ya, ya. Bentuknya seperti itu. Dia ulat bulunya panjang-panjang banget tuh. Dia agresif ayah. Agresif dia mah teman-teman. Ayah, aku tahu ini spesies ulat bulu apa? Ulat bulu apa? Ulat bulu banteng. Ulat bulu banteng katanya teman-teman. Oke, kita singkirkan dari rumah karena sangat berbahaya, kalau keinjak nanti bakal bentol-bentol. Buang yang jauh ya ya. Oke. Kita matiin jangan kak? Jangan. Gimana matiin jangan? Kita buang aja ya jauh-jauh. Ntar balik lagi nggak? Aku juga takut sebenarnya. Teman-teman. Jangan ayah nanti keinjak nyawa, mendingan ke hutan aja. Hutan itu lebat. Nih teman-teman nih. Suruh ke hutan lebat katanya sama kakak. Hutan lebat. Baiklah, kita pindahin ke hutan lebat teman-teman. Nih ulat bulunya dari detail. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian jangan sampai memegang ulat bulu ini karena akan gatal-gatal teman-teman. Oke, karena kata kakak kita diserang sama tawon. Oke, jangan lupa subscribe. Kau udah kak? Banteng adanya di Afrika. Oh. Dari jauh-jauh ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis.